Ingat saya yang apa nampak kali E, apa tadi G dengan L eh. Ah, L. Yang saya cerita sekali adalah ini semua input. Kemudian prosesnya awak guna finite element. Kali awak guna random kan, random nanti lalu finite element. Kemudian awak ada output, awak dapat displacement. Lalunya displacement itu dalam bentuk U. Tadi saya cakap kan, nama nama ini adalah Young Modulus. Saya singkatkan sini, Young Modulus kan. Ini adalah Bulk Modulus. Ini adalah Loading. Okay. Yang sebelah sini ni adalah Symbol. Ini nama dia. Dan output ni kat sini, ini adalah Symbol. Tapi apa dia sebenarnya, itu adalah Displacement. Betul. Ha, ini proses ni yang guna banyak liban kan. Awak bagi semua ni, masukkan kat sini, masukkan kat sini, masukkan kat sini. Dan awak dapat output ni. Dan daripada output nanti, awak dapat dengan stress. Dengan stress ni mungkin, oops. Stress itu begitu. Nanti nama dia stress ya. Ya. Yang awak buat ni adalah, yang awak buat ni adalah ini random menggunakan Monte Carlo dan menggunakan finite element. Kalau yang saya kata mula-mula tu randomkan, randomkan apa tu E. Okay, ya. Buat lebih mulakan randomkan dekat sini. Then awak fixkan dekat sini. G min dekat sini. Then awak fixkan dekat sini, min kan dekat sini kan. Jadi nanti awak dapat disebabkan disebabkan ada satu yang random kat sini. Jadi output dia, output dia seharusnya ada random kat sini lah. Okey, yang awak nampak mungkin nak confuse kat situ, mereka menggunakan fuzzy. Fuzzy finite element. Fuzzy finite element, mereka ni, mereka menggunakan fuzzy di sini. Ada nampak tak beza kat sini? Fuzzy ni kat sini kan. Ini 1.0. Awak tak, awak tak guna yang ni. Awak gunakan, awak gunakan yang random ni. Jadi ini untuk E. Yang lain-lain tu sama juga untuk ni untuk E. Ini untuk G. Ini untuk L. Jadi sama saja, masukkan kat sini, masukkan kat sini, masukkan kat sini. Dan awak akan dapat beginilah. Tapi output dia, output dia, dia biasanya dia keluar begini. Tapi awak punya, awak punya dapat macam ni. Mereka yang, mereka yang buat menggunakan fuzzy, dia dapat bentuk yang, yang, yang ni, yang terakhir ni, yang ni, bentuk macam ni. Jadi mereka akan dapatkan min dekat sini, katakan U min. Okay. Menggunakan result yang paling atas ni. Dapat atas. Dan satu lagi, satu lagi min yang mereka dapat adalah min yang mereka menggunakan COG. Ini, ini adalah COG. Lain ke apa? Kita punya nilai. Ah, nilai dia ada beza sikit lah. Katakan U, UCOG tu dia ada, ada sedikit lah. Sedikit. Dia sepatutnya hampir sama dengan U min. Mereka pun discuss kenapa ada sama.
Jadi awak punya ni result-result yang atas ni lah. Result yang awak punya ni dapat ini. Katakan ya, katakan awak randomkan semua sekali. Ni awak random, ni awak random kat sini. Dia akan dapat random lah. Random yang lain pula begitu. Tadi saya ingat siapa tu? Hairul ada tanya kan, awak tak, saya tak pasti, Hairul ke rumah. Mereka buat begini dan masukkan itu. Yang asasnya mereka menggunakan fuzzy. Tapi sekarang ni awak gunakan random macam ni. Dan graf yang awak nak cakap tu antara E dengan ni, E dengan U, saya tak pastilah. Mungkin awak buat saya cuba saja, saya tak pastilah E yang pelbagai itu ataupun terbalik sini. E yang pelbagai ni patutnya U eh. Ni U, tengoklah mana satu. Kalau ini pelbagai dalam range ini, katakan sini 200, ni 240 gitu kan. Dia ada banyak kat sini kan, dan language mungkin dia punya result tu U dia dalam region ni lah. Mungkin awak dapat begitu. Ini yang dinamakan cloud. Satu rumpun, satu cloud, cloud apa? C-L-O-U-D. Satu awan. Awan. Yang disebabkan oleh range ini, yang punya range ini, yang membentuk awan U. Cloud of U katanya. Inilah ni cloud kan ni. Dia akan berada dalam kumpulan ini. Ini awak boleh keluarkan result. Keluarkan result tu untuk ni. Ya, ini yang sekarang saya fikirkan ni. Tapi kalau jumpa dalam paper-paper lain yang mereka pun keluarkan result-result tertentu, awak boleh keluarkan ni. Ada lagi yang awak terfikir lagi? Contoh Prof, sebab saya ada baca tesis UPAS ni, saya tak sure. Saya tengok dia ada keluarkan graf not dengan displacement. Maksudnya daripada graf tu dia boleh tengok dekat dot mana yang displacement paling tinggi. Not dengan displacement? Itu pun possible juga. Katakan dia punya structure kan. Katakan macam ni lah. Ini structure awak kan. Note dekat sini, awak ambil. Then note dekat sini, note dekat sini. Note 1, note 2, note 3 kan, contoh. Note. Ini X. Sini Y. Ataupun nak buat tiga dimensi, sini Z, sini Y. Jadi boleh juga awak contoh awak punya loading kat sini dengan pada node satu. Jadi awak kata awak nak buat node, awak nak buat graph. Biasanya biasanya independent variable tu di sini. Katakan di sini punya node. Kalau nak buat graph, biasanya L itu adalah independent variable. Node ini, then awak tengok dia punya displacement lah kan, U.
buat catur, load catur, load 2, load 3. Ha, tu biasanya 3 lah, 3 3 L, 3 load. Kenapa 3? Kalau 1, awak dapat 1 titik. Kalau 2, dapat 2 titik. 3 tu, okay. 3 tu lebih meyakinkan. Kalau dia tak linear, awak nampak dia punya behavior dia. Tapi kalau 3 dah linear, itulah. Macam ni, katakan duduk 1, duduk 2, duduk 3. Katakan 20 liter, 30 liter, 40 liter. Tengok, duduk L3 semakin besar kan. L3 semakin besar. U1 di sini. Dan U2 di sini. Dan U3 di sini. Ini apa awak boleh simpulkan? Awak boleh buat graf ini adalah ini dan ini. Ha, nampak tak linear kat situ kan? Ha, kalau kalau satu titik aja, kalau buat satu L saja, saya buang satu titik saja kat sini, awak buat satu L kat sini, this is your result. Ha, tak betul juga. Kalau buat dua bacaan, awak buat kat sini, ha, dia hanya begini. Kalau awak interpolate, tentu dia. Sebab dia linear, dua titik. Then awak buat satu lagi, mungkin dia dekat sini. Ada, ni dah dah jauh dari asal kan, jadi dia dia dekat sini. Jadi dia punya result tu tentu je tu. Selalu orang buat curve fitting kan, jadi nampak melengkung ni. Ha, ini adalah U1. Kemudian cuba bayangkan ya, loading loading dia dekat sini. Apa apa hipotesis dia pada pada U2 dekat sini dan U3. Mana agaknya lebih besar dia displacement ni? Antara U1, U1 dengan U2, mana besar? Satu. Satu. U1. Jadi saya jangkakan lah. Mungkin U U2 tu kurang sedikit. Mungkin dia di sini, mungkin dia di sini. Ini saya buat anggaran saja kan. Jadi awak dapat yang tentu, yang tentu. Ini adalah U2. Kalau boleh keluarkan result yang macam ni, kan? Kan cantik macam ni. Tapi kalau awak gunakan bahan yang sama, bahan yang sama, okey, awak punya input apa dalam finite element? Bahan. Ini ada bahan lagi apa? Loading. Loading. Geometry. Geometry. Boundary condition tak? Tak buat kan? Saya tak buat. Boleh juga boundary condition. Kalau guna bahan yang elastik, linear elastik, dan loading pun linear. Loading linear maknanya awak letak 20 dan 30 dan 40 katakan kilonewton. Ini kan linear. Betul. Kemudian linear elastik, nilai nilai dia sama. Kalau awak guna getah kan, getah dia non-linear elastik. Bila non-linear elastik, dia akan bagi loading ni yang, apa tu, result awak ni. Result awak yang yang bentuk dia akan berlaku non-linear lah. Tapi contoh dia, contoh dia kalau guna linear elastik, loading pun elastik, geometri ni mungkin disebabkan bentuk dia yang kompleks kan. Dia akan menyebabkan dia katakan ini pun awak tetap kan, awak tak ubah pun,
Ni pun fix. Fix. Jadi sekarang ni awak hanya bergantung pada bentuk saja kompleks. Dan saya hanya jangkakan bila semua bahan linear, loading pun linear, awak akan dapat result yang katakan sini L, sini awak pergi U kan. Mungkin dia begini saja. Semua begitu. Awak dapat jadi. Sebab yang lain semua tetap. Jadi ni U1, U2, U3. Jadi ini pun dah betul juga. Kecuali kalau gunakan non-linear elastic buat bergetah, mungkin result dia macam ni. Mungkin result dia macam ni. Inilah bentuk dia. Sebab awak dah gunakan non-linear material. Jadi result macam ni yang diperlukan. Discussion macam ni yang yang katakan ni awak punya structure kan. Jadi awak keluarkan graf macam ni, awak bincangkan semua linear. Kalau katakan awak dapat awak gunakan semua linear, awak tak gunakan lain-lain, dia kemungkinan bila awak gunakan geometri yang kompleks macam ni, mungkin dia result akan bagi apa jawapan yang yang menarik sikit lah. Ataupun gunakan non-linear ni, dia akan nampak dapat result yang yang macam ni lah. Katakan ni satu macam ni, satu lurus ni, satu yang menaik gitu. Kan nampak menarik sikit kan. Tapi kalau semua linear, dapatlah semua semua garis lurus, tapi tak salah pun sebab dapat result macam tu. Okay, clear eh? Clear, clear. Cuba apa tu, daripada apa tu, bukan awak tak nampak result-result yang macam ni kan. Cuma mungkin awak tak terfikir pula nak buat macam ni. Okay, ada lagi soalan mungkin boleh discuss. Ada lagi ke? Ada. Fraction, curve, displacement. Sebab saya terkeluar tadi. Bateri je. Bateri dia tak habis. Tak apa, dah record dah. Awak record ni. Awak ada catit ni apa ni, yang ini saya ada catitan juga. Okey. Kalau dalam awak tengok dalam paper-paper ataupun thesis lain yang ada result yang mungkin awak boleh keluarkan. Okey. Sebab banyakkan saya tengok dia based on ni lah, loading over displacement. Dia contoh dia comparekan fixator internal dengan external punya fixator kan. Loading over displacement macam ni. Sini loading, ni displacement. Displacement begitu, loading begitu. Kalau nak ikut sebenar, tadi kan awak kata, saya cakap tadi, independent dekat x-axis. Independent variable dengan dependent variable. Okay. Kebiasaannya dependent variable dekat paksi y tu. Independent ni paksi x. Kan? Jadi kalau antara loading dengan displacement, kalau tengok yang awak study yang kita discuss kat atas, yang mana dependent? Dependent displacement kan. Yang sini ni dependent, ni independent kan. Tapi dah berlain, dah tak sama. Sepatutnya ini bukan saya kata yang awak jumpa tu salah, tak mungkin dia punya
study mereka, displacement tu yang jadi dependent. Mereka dapat loading, saya tak pastilah. Tapi kalau yang kes awak ni sebenarnya, sepatutnya loading di sini, displacement di sini. Yang ini untuk kes awak. Ini memang awak punya ni, yang sepatutnya dalam awak punya kerja, ini yang betul. Kalau buat yang ini, dia jadi salah. Tapi jangan salahkan orang lain tu, eh. Awak kena... Cara kajian lah salah kan. Mungkin mereka buat apa tu, displacement jadi dependent. Jadi itu yang awak nak ikut kan, tapi bukanlah awak ikut mereka. Yang bila saya discuss macam ni, mereka pula salah. Bukan begitu. Okay. Baik. Okay, faham. Boleh. Tak apa, kita akan try buat graf dulu lepas ni. Lepas tu terus akan masukkan dalam poster and tunjukkan dekat prof lah. Poster ni tadi kata minggu depan eh? Minggu depan, Jumaat rasa. Itulah, janganlah last minute nak tunjuk dekat saya, nanti salah nanti. Betul kan, dah tak tidur. Sebab untuk plot graf ni yang macam pening sikit tu, yang sebab graf nak kena masukkan dalam poster kan. Poster tu apa dia punya isi? Kau kena letak apa dalam poster? Kau nak share ke ataupun kau nak share? Saya share tak apa. Tadi kau punya nombor dia tu kan? Dan awak punya tadi bawah tadi katakan yang modulus yang range. Sini mean dia dan dia range dia sampai macam mana range. Kemudian yang Hyrule punya tadi dalam apa yang sama, buatlah bawah ni. Ni kosong kan. Kan naik 1, 2, 3 ni dia. Lepas tu ada dia punya minimum maksimum lah. Ni 3 ke apa? Ni katakan 1. Betul tak Iron? Betul. 3. Ni dia 2 lebih last. 2 lebih yang, kan. Untuk yang positif lah. Itu yang 6 sigma tu, itulah dia. Plus 3 sigma. Ni minus 3 sigma. Bila gabungan 2 ni, ini yang katakan 6 sigma tu. Pernah dengar tak dalam quality? Pernah, dia maksudnya dia dalam antara range tu lah, negatif 3 sampai positif. Dia tambah tolak 3. Ya. Yeah. Jadi yang baiknya awak buat dalam satu graf. Kalau tak boleh pun, awak buat dua graf satu lagi yang sigma ni. Yang bagusnya ini satu graf dan axis yang lain je. Sebab bentuk ni atas ni sama. Ini sama. Buatlah creativity sikit. Kan kalau boleh buat dua dalam satu graf, two in one rather than one times one. Ni satu, kan dah space banyak. Dia kalau 2 in 1, 3 in 1, kan lagi bagus. Okay. Faham kan? Maksudnya kalau setiap random tu, setiap random tu gabungkan dalam satu graf lah. Ya. Sebaik mungkin lah, sebaik mungkin. Boleh, saya akan try buat. Okay.